Yang terakhir yang kami terima tadi malam, untuk wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Kemudian di Tebet, sudah terdapat 50 orang yang positif COVID. Dan kami berharap kerjasama dengan semua komponen masyarakat di berbagai daerah, terutama di Jakarta dan Jawa Barat, khususnya juga para ketua RT dan RW, untuk menyampaikan pesan kepada keluarga-keluarga bagi masyarakat yang kemarin ikut beraktivitas, baik mulai dari penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, kegiatan Maulid Nabi di Tebet, dan juga di Megamendung, serta acara terakhir di Petamburan. Mohon dengan kesadaran sendiri untuk melaporkan diri kepada Ketua RT dan RW, lantas kalau bisa dengan kesadaran dan keikhlasan, itu memeriksakan diri ke puskesmas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!